Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, ada yang tanya kat saya, akar orkid, akar butterfly ni yang banyak ni boleh potong ke? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Boleh dipotong. Tak ada rosakkan pokok, tak streskan pokok. Okey, kita tiap-tiap minggu kuku kita potong kan? Tiap-tiap minggu, lagilah tiap-tiap minggu. Okey, akar orkid ni bukan tiap-tiap minggu kita potong. Sekali je. Okey, macam saya kalau banyak-banyak ni, bila saya nak masuk ke dalam pot, saya akan potong lah. Saya akan potong, saya tinggal panjang dalam 2 inci saja panjang dia. Saya tinggalkan untuk ngam-ngam, kembangkan di atas permukaan pasu tu lah. Saya akan buang yang dalam-dalam banyak-banyak ni, saya akan potong buang. Yang mana kering-kering ni semua saya akan potong buang. Sebab kita akan bagi ruang untuk pertumbuhan akar yang baru, ruang udara untuk selesa dia keluar lagi banyak akar-akar yang cantik. So buang. Okey, ini pokok reject ya. Okey, batang ni dirosakkan oleh serangga. Saya dapat pokok yang reject macam ni, batang sepai pun tinggal ni. Okey, dah nak dibuang. Okey, saya kutip. Saya tertungging terbalik kan. Saya belum sempat buang akar dia. Nanti saya nak pasukan saya buang. Okey, tengok dia tumbuh. Anak ya dekat sini. So pokok induk ni kita biarkan je, kita buangkan. Ada kalau ada ulat atau serangga ni, kita buang pokok induk ni, kita biar sebab nanti akan naik anak dekat sini. Ada anak kat sini, nampak. So kita gantung, ambil apa-apa dawai, kita buat bentuk S tu, kita gantungkan tertungging. Biarkan dia tungging macam ni sebab kita nak pulihkan akar-akar yang repuk tu lah. So macam ni saya buang akar dia. Yang ni pun pokok yang reject. Okey, yang reject yang saya tak boleh post pada customer. Biasa customer saya kata pokok reject, pokok tu akar dia still cantik lah. Macam ni daun pun cantik ada. So macam ni yang tinggal daun selai ni saya ambil, saya bela dan saya pulihkan. Tengok. Siapa kata orkid ni akan mati, susah nak jaga. Dia akan bagi anak. Nampak tak? Nampak ada anak tu. Okey. Walaupun daun ni selai. Yang ni saya tak post pada customer lah. Kalau customer komplain kata pokok reject tu tak cantik, saya ambil yang satu helai daun je. Saya ambil, saya jaga. Saya bela. Saya spray je baju saya. Nampak? Nampak? Ini daun asal dia memang dehydrate lah. So kita bela je, dia hidup, dia susah nak mati, janji. Okay, yang ni saya tak sempat tanam pun, saya just ulihkan pokok, saya just gantung macam tu guna dawai je. Saya biar terangin, saya siram je, so dia hidup. Nanti dah besar ni bolehlah kita pasukan. So jangan kita tengok pokok kat rumah tu daunnya tinggal satu, pokok dah nak mati. Pulihkan, cabutkan, pulihkan, gantung kosong saja. Sedangkan gantung kosong pun dia dah hidup. Amalkan siram selalu biar kena hujan. So guna gabus tak ada hal pun, boleh jadi hidup. So pilihan di tangan masing-masing lah. Saya selesa dengan gabus sebab murah, jimat. So kutik-kutik je, jimat berbaloi-baloi lah. Saya boleh jimat daripada beli arang tu, mahal. Sekilo RM8 kan, saya tak tahulah sekarang sekilo berapa ringgit, mahal, berat pula tu. So saya suka guna gabus. Tanpa apa-apa pun dia hidup. Nak guna kayu ke, nak guna apa-apa tu terserah owner lah kan. Awak punya pokok, awak tanam lah ikut selesa awak. Share pokok Wanda saya. Okey, asal dia dah itu, dia dah tua lah, dah setengah ni dah tak berbunga lama. Yang kata tempat redup dia tak berbunga. So saya gantung di bawah netting yang redup siang purpose ni. Just saya guna baju saya saja je lah. Okey, akar pun dulu akar dia panjang. So saya dah gunting kontot, tinggal satu dua je. Akar yang cantik je saya tinggal, tengok dia bertunas. Dia bertunas. Okey, dia bertunas, bertunas. Okey, bila bertunas, walaupun netting paling gelap, dia tetap bagi spike. Tengok, saya pun baru perasan ada spike dalam dia. Celah je. Tu. Nampak tak? Okey. Okey, saya orang kata sunatkan dia, buang pucuk dia. Saya tak buanglah, saya sayang. Lepas tu saya suka duduk-duduk bawah netting, daun dia nampak hijau. Saya suka kehijauan lah. Kalau mungkin kena panas tu dia ada bersopak-sopak sikit lah, nampak tak cantik. So saya letakkan dia bawah netting yang 100%. Sebab saya sendiri suka belai dia, suka belai pokok ni, jadi saya tak suka berpanas. Jadi semuanya bawah netting 100%. Saya pun nak jaga muka juga, betul tak? So orkid nak cantik juga. Mana-mana selesa owner lah.
cara masing-masing, idea masing-masing. Ini cara saya yang mudah, simple, yang tak nak stres-stres. Orkid tu sebenarnya hidup je di mana pun. Jadi belai dia dengan kasih sayang, senyum-senyum selalu, jangan stres. Nanti stres-stres cepat tu. Tapi yang mana tak berjaya tu, nak follow cara hati Halim, follow je. Saya halalkan dah semuanya. Emo, kita kongsi sama-sama. Okay, bye.